Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri alam semesta. Ribuan tahun silam, ada suara dengungan samar-samar yang bergema di dalam planet. Suara-suara ini berasal dari gelombang suara yang dihasilkan oleh frekuensi energi benda. Seiring berjalannya waktu, gelombang suara ini terakumulasi seperti bola salju, menjadi semakin kuat dan energinya secara bertahap meningkat. Akhirnya, banyak hal termasuk organisme pun lahir. Pada 29 Juni 2023, sebuah penemuan besar dalam komunitas astronomi diberitakan secara luas di media. Jeff Hesban, ilmuwan dari Oregon State University, Amerika Serikat, menemukan bahwa ketika benda-benda besar di alam semesta seperti bintang bergerak atau bertabrakan di ruang angkasa, benda-benda tersebut akan meregang dan memanfaatkan struktur ruang dan waktu sehingga menimbulkan fenomena yang disebut gelombang gravitasi. Gelombang gravitasi di alam semesta ini akan bergetar dalam waktu yang lama, bergema di antara bintang-bintang seperti nada musik rendah, membuat seluruh alam semesta seakan dipenuhi dengan gumaman yang dalam. Mendengar ini, mungkin ada yang akan bertanya, bukankah alam semesta itu adalah kawasan hampa udara atau vakum yang penuh dengan ruang kosong? Bagaimana masih bisa mengeluarkan suara? Seperti yang diketahui, bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Udara merupakan medium paling umum digunakan. Saat Anda berbicara, suara yang dikeluarkan dari pita suara akan menggetarkan udara di sekitarnya. Lalu getaran tersebut merambat hingga akhirnya diterima oleh telinga lawan bicara Anda lewat bunyi atau suara yang dikeluarkan. Tapi, bukan berarti udara menjadi satu-satunya medium yang bisa menghantarkan suara. Benda padat dan cair pun dapat menjadi medium. Semakin rapat medium, maka semakin cepat bunyi dapat merambat. Lantas, bagaimana bisa ada suara jika tidak ada udara di alam semesta? Sebenarnya, meskipun awan gas di luar angkasa dapat berfungsi sebagai media perambatan, namun penyebarannya tidak merata ke seluruh ruang alam semesta. Dan karena kepadatannya di ruang angkasa sangat rendah, sehingga suaranya tidak dapat menyebar secara efektif. Dengan kata lain, alam semesta sebenarnya bukan tanpa suara. Hanya saja telinga kita tidak dapat mendengar fluktuasi halus ini. Perlu proses teknis khusus untuk mendengarkannya. Terkait ini, NASA selalu mengumumkan berbagai suara kosmik dalam beberapa dekade terakhir di masa lalu. Karena alam semesta penuh dengan berbagai gelombang radio, gelombang magnet, dan gelombang lainnya, sehingga membuat NASA memasang sensor pada wahana luar angkasa yang dapat menangkap gelombang-gelombang tersebut. Sinyal-sinyal ini kemudian ditransmisikan ke bumi. Selanjutnya suara tersebut dikodekan dan diubah menjadi gelombang suara. Suara-suara ini bervariasi dan selalu berubah. Beberapa di antaranya bunyinya seperti ini. Selain itu juga ada yang terdengar layaknya musik orkestra dan terdengar lebih indah. Asal tahu saja, dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern, setiap benda dapat memancarkan berbagai macam gelombang suara yang berbeda-beda. Namun sebagian besar tidak dapat diterima oleh telinga manusia. Setelah dikumpulkan, dikompres, dan ditata kembali dengan instrumen ilmiah, akan ditemukan bahwa gelombang-gelombang suara tersebut sebenarnya berasal dari bunyi yang primitif dan sederhana, yaitu Om. Suara awal alam semesta. Dalam komunitas yoga dan beberapa agama timur, diyakini bahwa Om adalah suara pertama yang muncul di alam semesta, dan segala sesuatu di alam semesta muncul dari getaran Om.
karena bunyi ini merupakan teks Sanskerta kuno yang berasal dari kitab Weda, karenanya merupakan simbol suci dalam agama Hindu yang berkaitan erat dengan alam semesta, adalah perpaduan antara materi dan ketuhanan. Secara umum diyakini bahwa keheningan itu sendiri juga memiliki suara dan musiknya tersendiri, dan Om merupakan suara ketika segala sesuatu, pikiran, harapan, dan bahkan getaran terkecil pun lenyap dari keberadaan Anda. Segenap alam kesadaran manusia sepenuhnya hening, menjadi seperti sebilah cermin, dan pada saat-saat langka itu akan terdengar suara keheningan. Konon, suara janin dalam tubuh ibu juga seperti ini. Menakjubkan, bukan? Keheningan Om ini sebenarnya tidaklah sesederhana itu. Berikut mari kita lihat tiga suku kata dalam pengucapan Om. Setiap suku kata mempunyai artinya tersendiri. Pengucapan A adalah A, yang melambangkan asal mula segala sesuatu. Dalam agama Hindu, juga melambangkan Brahma, sang dewa pencipta. Sedangkan pengucapan U adalah O, yang melambangkan dewa pelindung. Dalam agama Hindu melambangkan Wisnu, dewa pemeliharaan alam semesta. Dan bunyi M merupakan bunyi akhir dari M, yang melambangkan kehancuran alam semesta. Dalam agama Hindu, melambangkan Siwa, sang penghancur alam semesta. Bunyi ini diakhiri dengan keadaan pikiran hening, tenang, dan damai. Jika ketiga suara ini dibandingkan dengan keadaan psikologis kita, masing-masingnya mewakili tahapan yang berbeda. A adalah tahap sadar. Kita masih terhubung dengan dunia luar. U mengacu pada orang-orang yang memasuki tahap tidur. Pada saat demikian, kita terhubung dengan dunia batin kita berupa mimpi, pikiran, dan memori. Sementara M mewakili keadaan tidur nyenyak dan ketidaksadaran, adalah keadaan akhir dari dunia yang sebenarnya. Tentu saja, Om bukan hanya sekedar bunyi, tetapi juga merupakan simbol yang direnggangkan dari bunyi tersebut. Ini seperti ketika kita memikirkan yin dan yang di Tai Chi akan terlintas dalam benak kita tentang lingkaran hitam dan putih. Ada putih di atas hitam dan ada hitam di atas putih. Di India, kita kerap melihat simbol ini. Ini adalah lambang teks Om. Dan maknanya juga dapat dilihat dari lambangnya. Coba kita lihat simbol ini yang terdiri dari beberapa struktur, meliputi tiga struktur melengkung, satu struktur berbentuk bulan sabit, dan satu titik di atasnya. Ketiga garis kurva ini masing-masing mewakili tiga keadaan realistis. Kurva besar di kiri bawah melambangkan keadaan sadar normal, jograt. Dalam keadaan ini, tubuh merasakan dunia melalui indera. Sedangkan garis kurva atas melambangkan keadaan ketidaksadaran, susupti, atau kondisi tidur nyenyak. Ini adalah keadaan tidak sadarkan diri sepenuhnya. Dalam keadaan ini, orang-orang berada dalam tidur nyenyak tanpa mimpi. Sementara garis kurva di tengah melambangkan keadaan mimpi, swapna. Mimpi berada di antara kondisi tidur nyenyak dan terjaga, adalah keadaan seseorang menjelajahi pikiran bawah sadar. Ketika ketakutan, harapan, dan keinginan dihadirkan dalam dunia khayalan, kesadaran akan mengarah ke dalam dan seseorang akan mabuk dalam dunia mimpi. Dan titik di bagian atas melambangkan keadaan pencerahan, turia. Keadaan pada tingkat ini adalah kebahagiaan dan kedamaian, adalah keadaan dengan kesadaran tertinggi dan melampaui indera duniawi yang hanya dapat dicapai dengan menggabungkan energi spiritual. Sementara itu, bentuk setengah bulan di bawah titik ini melambangkan penghalang ilusi yang memisahkan ketiga kurva dari titik tertinggi pencerahan, yaitu ilusi dengan menggunakan dunia material untuk menyesatkan manusia dan menghalangi mereka mencapai pencerahan sejati. Oleh karena itu,
menurut kalangan keagamaan dan yoga, suara Om memiliki kekuatan sakralnya. Ia dapat menyingkirkan sifat lekas marah dan membantu Anda memasuki kondisi meditasi. Sebenarnya agama Buddha juga memiliki pemahaman yang sama. Ada banyak mantra rahasia dalam agama Buddha yang berasal dari bahasa Sanskerta kuno. Mantra-mantra ini diyakini secara umum mempunyai konotasi yang melimpah dan misteri yang tak terhingga, serta mengandung kekuatan dan hikmah yang maha besar di alam semesta. Oleh karena itu, jika diucapkan dengan tulus setiap hari, dapat menyehatkan badan, menumbuhkan hikmah, dan menyingkirkan bencana. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin terdengar agak berlebihan atau bahkan takhayul. Namun ilmu pengetahuan modern secara bertahap telah menemukan rahasia dari suara di dalamnya. Dan ternyata, semua itu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan modern. Kekuatan suara. Seberapa menakjubkankah suara itu? Berikut kami ambil contoh paling umum, dan Anda akan mengerti. Coba renungkan sejenak, jika tubuh kita terserang sesuatu, bukankah kita secara alami akan mengeluarkan suara getar? Aduh, ini adalah reaksi alami. Tapi, pernahkah Anda cermati, rasa sakit itu sepertinya berkurang setelah mengeluarkan suara ini? Faktanya ketika para intelektual kuno merasa tidak nyaman secara fisik, mereka akan berteriak panjang dan keras di pegunungan atau hutan, dan akan merasa terbebas dari tekanan stres mereka setelahnya. Kita tahu bahwa suara yang harmonis dapat membuat seseorang merasa nyaman dan sehat. Sebaliknya, kebisingan dapat membuat orang kesal dan menyebabkan ketidakseimbangan pada kelima organ dalam. Baik timur maupun barat telah mengakui hubungan erat antara suara, tubuh, dan pikiran dalam prakteknya. Saat ini, terapi musik yang menggunakan musik untuk menenangkan mental dan fisik telah menjadi metode pengobatan alternatif yang penting di masyarakat barat. Namun jika kita melihat kembali sejarah, akan ditemukan bahwa orang-orang zaman dahulu sudah menyadarinya sejak lama. Faktanya, kita bisa mengatasi gangguan fisik melalui suara. Misalnya, Taoisme yang bertujuan untuk umur panjang memiliki formula 6 karakter untuk perawatan dan pengobatan kesehatan sejak zaman kuno. Jadi, mengapa suara memiliki sifat terapi? Coba lihat, ilmu pengetahuan modern meyakini bahwa sistem peredaran darah tubuh manusia adalah mata rantai terpenting dalam menjaga fungsi normal tubuh manusia. Lantas, apakah suara ada hubungannya dengan peredaran darah? Terkait ini, kita perlu menyebutkan Wei Kong Wang, seorang PhD di bidang biofisika dari Universitas Johns Hopkins Amerika Serikat. Wang Wei Kong pernah menemukan sesuatu ketika sedang meneliti peredaran darah. Jantung hanya mempunyai daya 1,7 watt, tapi bisa terus memompa darah ke berbagai organ tubuh selama puluhan tahun. Meskipun jantung buatan modern dirancang dengan daya puluhan watt, namun akan menyebabkan iskemia dan kegagalan organ dalam waktu yang sangat singkat. Dilihat dari struktur tubuh manusia, jantung terletak di 3/4 bagian atas tubuh, bukan di bagian tengah atau atas. Mengapa strukturnya seperti ini? Kita tahu, air mengalir ke bawah karena pengaruh gravitasi. Logikanya, seharusnya jantung tumbuh di kepala jika ingin menghemat sistem kerja. Namun ternyata, desain tubuh manusia yang terkesan tidak sesuai ini mengandung hikmah penciptaan alam. Setelah darah dipompa ke jantung, ia memutar sudut pada arteri dengan tujuan memancarkan frekuensi getaran, dan frekuensi ini sesuai dengan frekuensi getaran hati dan kemudian mengalir ke hati. Kemudian frekuensi ini dan frekuensi hati menghasilkan frekuensi baru yang sesuai dengan frekuensi ginjal dan mengalir ke ginjal. Dengan demikian, darah mengalir lancar di dalam tubuh dengan mengandalkan resonansi frekuensi. Jantung mengandalkan metode resonansi yang praktis dengan berbagai organ, mengalir sesuai dengan organ masing-masing,
agar organ dalam dan anggota tubuh mendapatkan nutrisi. Setiap organ memiliki frekuensinya masing-masing. Jika terjadi suatu penyakit, maka akan mempengaruhi frekuensi getaran organ tersebut sehingga tidak mendapat lebih banyak suplai darah. Sejalan dengan itu, perubahan frekuensi ini akan mempengaruhi frekuensi yang diterima organ berikutnya dan saling terkait. Menurut pengobatan tradisional Tiongkok, bahwa lima organ dalam, seperti lima elemen, saling melengkapi dan mengekang satu sama lain. Dari sudut pandang teori resonansi, ternyata pemahaman tersebut sebenarnya sangatlah cerdas. Dengan menggunakan prinsip resonansi, kita dapat mengungkap beberapa rahasia terapi suara. Sejak dulu kala, Buddhisme dan Taoisme telah menyadari bahwa resonansi suara mempunyai fungsi ajaib. Ketika agama Buddha menyebar dari India ke Tiongkok, teks agama tersebut harus diterjemahkan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Mandarin. Namun lima kategori dalam karakter itu tidak diterjemahkan dan pengucapan teks asli Sanskerta tetap dipertahankan. Di antaranya adalah mantra rahasianya tidak diterjemahkan. Kitab suci Buddha Tiongkok saat ini menyimpan sejumlah besar pengucapan mantra Sanskerta. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut Biksu Agung yang menerjemahkan kitab suci tersebut, kekuatan mantra tidak sepenuhnya terletak pada konotasi kata-katanya, tetapi pada pengucapan mantra. Beresonansi dengan melodi alam semesta. Liang Suming 1893 hingga 1988, seorang master Konghucu, pernah merangkum persamaan dan perbedaan antara budaya Timur dan Barat. Karakteristik budaya Timur adalah menggali misteri dari dalam tubuh, sedangkan budaya Barat adalah mencari kebenaran dari luar tubuh. Memang dalam mendalami resonansi, Buddhisme dan Taoisme menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai eksperimen untuk mencari tahu cara beresonansi dengan suara dan tubuh. Sementara orang Barat lebih banyak mencari tahu tentang kekuatan resonansi dari dunia luar. Misalnya Nikola Tesla sepenuhnya menyadari akan kekuatan resonansi. Tesla menghabiskan sepanjang hidupnya mempelajari transmisi energi resonansi. Menurut ilmu fisika modern, alam semesta dipenuhi dengan berbagai jenis materi dan energi yang eksis dalam bentuk getaran. Segala sesuatu memiliki frekuensi getaran uniknya masing-masing dan menyerap atau melepaskan energi dengan cara seperti ini. Jika frekuensinya konsisten, akan terjadi resonansi dan energi yang sekilas tampak lemah akan berdampak besar. Namun selain dampak positifnya, jika melampaui batas resonansi suatu benda, maka akan menimbulkan daya rusak ekstrim. Ada banyak kejadian dalam sejarah di mana tentara berbaris melintasi jembatan secara serempak, menyebabkan jembatan runtuh. Jika dihitung berdasarkan berat yang menahan beban, awalnya berada dalam beban jembatan ini, tetapi prajurit yang terlatih berjalan dengan tertib. Namun, daya frekuensi dari derap langkah dengan frekuensi internal jembatan itu melampaui batas ketahanan jembatan, sehingga menyebabkan jembatan ambruk. Contoh lain misalnya, Gunung Salju runtuh setelah seorang pendaki berteriak keras di puncak Gunung Salju. Penyebab runtuhnya juga karena resonansi. Fenomena ini sebenarnya mengacu pada kecenderungan suatu sistem fisika yang akan menyerap lebih banyak energi dari lingkungan sekitarnya pada frekuensi getaran alaminya. Di bawah dampak energi ini akan menghasilkan daya yang sangat kuat. Dan gaya ini cukup untuk menyebabkan runtuhnya berbagai bangunan dan benda besar lainnya. Namun bila resonansi digunakan dengan baik dan sesuai, maka efek baiknya akan berlipat ganda. Orang Tiongkok kuno berbicara tentang hubungan antara alam dan manusia. Mereka percaya bahwa ada hubungan batin yang misterius antara manusia dan alam. Misalnya seperti inspirasi dalam proses penciptaan sastra. Begitu seseorang terhubung dengan nafas alam dan melangkah tepat ke dalam ritme alam semesta, pikiran dan gagasan akan terbuka bagaikan tumpahan mata air. Dan banyak musisi juga mempunyai inspirasi kreatif seperti itu.
sebuah metrum tiba-tiba meresap ke otak seolah-olah sudah ada. Sementara komposer hanya mencatatnya. Tak hanya itu, konon katanya, Dmitri Mendeleev menemukan susunan tabel periodik dalam mimpinya. Dan semua penemuan besar Tesla muncul di otaknya, bagaikan gambar di hadapannya. Eksperimen spiritual misterius ini memungkinkan kita merenungkan kebenarannya dari sudut pandang resonansi atas segala sesuatunya. Kesadaran manusia mempunyai frekuensi tersendiri ketika beresonansi dengan ritme dan harmoni tertentu antara langit dan bumi. Siapa tahu mungkin akan memperoleh hikmah yang luar biasa. Memahami terapi suara dari perspektif frekuensi resonansi memang mengungkapkan rahasia besar. Tapi bukan itu saja rahasianya. Misalnya, ketika sebuah lagu dengan melodi yang sama dinyanyikan oleh orang-orang dengan pengalaman dan pemahaman berbeda, akan terkesan sangat berbeda. Semakin dalam Anda memahami lagu tersebut, semakin kuat perasaan Anda. Dan semakin Anda menghayatinya, lagu tersebut akan semakin menarik bagi penonton. Tentu saja, semua ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas menggunakan frekuensi. Jonathan Goldman dari Amerika adalah pakar terapi suara atau musik internasional dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidangnya. Dia telah menelurkan banyak album terapi suara terlaris dan meraih penghargaan. Ia mengemukakan dua formula dalam bukunya. Frekuensi plus niat sama dengan penyembuhan. Visualisasi plus vokalisasi sama dengan manifestasi. Seseorang dapat mengeluarkan frekuensi suara tertentu melalui tenggorokannya. Dengan menambahkan niat konseptual yang baik pada proses ini, akan meningkatkan efek terapeutik. Ini seperti ketika kita menyanyikan sebuah lagu sambil menghayatinya, efek penularannya akan berbeda. Sound healing dikatakan sebagai terapi musik yang memiliki tujuan untuk membantu menenangkan pikiran. Singkatnya, sound healing bisa membantu pasien yang sedang mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Pemahaman Goldman ini jelas berkaitan dengan tiga rahasia tubuh, ucapan dan pikiran sebagaimana dalam latihan Tantra Tibet. Menurut Tantra Tibet, bahwa postur tubuh, suara dari mulut, dan pikiran atau niat harus mutlak menyatu agar dapat berhubungan dengan bodhisattva menerima pesan-pesan kuno. Namun, bagaimana menerapkan niat dan visualisasi di dalamnya itu belum terungkap sepenuhnya. Misteri alam semesta yang seakan tidak berujung ini menunggu penemuan kita selanjutnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.